Yang kedua, mereka melakukan provokasi. Apa provokasi yang mereka buat? Datang seorang ahli syair mereka yang hebat. Waktu tu Rasulullah dengan sahabat Muhajirin di tempat lain. Mereka datang jumpa sahabat Ansar. Sahabat Ansar ramai-ramai ni bila mari kawan ni duk ratik balik. Apa yang dia ratik? Dia baca syair tentang perang yang pernah berlangsung antara Aus dengan Khazraj dulu. Tu dulu, hari ni Khazraj Aus dah dipersaudarakan oleh Nabi atas nama Islam. Mereka tak suka benda ni. Sebab sebelum ni Aus dan Khazraj jadi sekutu mereka. Aus jadi sekutu Bani Nadir dan Bani Quraizah. Sedangkan Khazraj jadi sekutu Bani Qainuqa. Yang perang Aus dengan Khazraj. Dua ni pun sekutu. Patut sekutu pun berperang. Tapi hak berperang Aus dengan Khazraj. Sekutu buat apa? Sekutu tepuk tangan ni. Tak cukup pedang, ambil pedang. Tak cukup lembing, ambil lembing. Hak bergaduh ke apa? Aus dengan Khazraj. Dia sekutu patut sekali bedai, sekali bertumbuk, sekali menyepak. Dah. Dia sama-sama nak tunggu kehancuran dua kumpulan ni. Semakin berpecah, mereka akan lemah. Semakin orang lemah, semakin kita dapat kuasai mereka. Tapi bila mari Rasulullah, hak duk bergaduh elok-elok, bersatu. Ah, leceh betul. Muhammad mari, tak ada dah. Jadi mereka tak ada peluang dah. Nak jadi batu api, nak memecah belahkan kesatuan yang ada. Jadi sebab Muhammad dah menyatukan, mari kawan ni buat provokasi. Dia baca syair-syair. Orang Arab ni tak boleh lah syair-syair jenis perang ni naik semangat. Remang bulu roma. Bila belah ni Aus, belah ni Khazraj, walaupun dah bersaudara, kawan ni duk baca syair, Tok Hang dulu cabut pedang, cantah kepala Tok Hang, Tok Hang tumbuk kepala Tok Hang belah ni. Oh, semangat balik cerita lagu ni. Ada yang dah tarik pedang. Nak cabut daripada sarung. Sampai seorang sahabat report dekat Nabi mari. Kawan tu lari ya. Nabi mari dah. Provokator tu. Dia masa tu ya. Lepas tu bila orang bergaduh betul-betul dia lari ya. Dia jenis ambil batu, lempak, sembunyi tangan. Aku tak tahu. Nabi mari peringat balik. Tak sedarkah? Kamu ingat kat zaman jahiliah kamu duk bergaduh buat macam-macam. Allah dah memuliakan kamu dengan Islam. Mempersaudarakan kamu. Lalu mereka menyesal, berpelukan, menangis. Sebab mereka dah tersilap langkah. Kalau Nabi tak mai tadi, mungkin boleh jadi sesuatu perkara yang buruk. Bahkan lebih jauh, golongan munafikin menyamar. Menyamar jadi orang Islam. Bila menyamar jadi orang Islam, kena semayang ke tak kena semayang? Tuan? Kita bukan orang Islam, tapi menyamar saja. Bila orang Islam semayang, takkan kita tak semayang. Nampak sangat menyamarnya. Jadi bila menyamar kena semayang. Kena semayang pula jemaah. Duduk belakang Nabi. Agak-agak boleh tahan ke tuan-tuan? 5 kali sehari. Terutama semayang subuh. Kita ni jenis menyamar. Hak orang tak menyamar pun payah mari subuh. Apatah lagi hak menyamar. Betul tak? Kita hak betul-betul dah. Hak tak menyamar. Subuh memang payah dah. Ni hak menyamar kena mari semayang subuh. Lagilah payah. Agak-agak berapa lama boleh tahan? Tak boleh tahan. Sekejap je. Lepas tu terbongkar kemunafikan mereka. Sebenarnya mereka tunjuk muka manis, tunjuk baik, tunjuk amal depan sahabat Islam. Balik dia akan cerita macam-macam. Dia akan report macam-macam. Ada yang kumpulan tu mereka masuk semata-mata nak duduk dalam majlis Nabi di samping sahabat. Nabi cerita macam ni, Nabi bagi maklumat ni, Nabi informasi ni. Dia pernah ambil benda-benda tu. Balik dekat ketua-ketua mereka, Muhammad cerita apa hari ni? Muhammad bagi informasi apa hari ni? Muhammad cakap apa hari ni? Apa benda yang kita boleh dapat Muhammad cerita hari ni? Mereka ambil benda-benda tu. Ni underground-underground yang bergerak pada zaman Nabi. Semua ni tuan-tuan, kalau kita baca sirah secara biasa, dia tak ada makna. Bagi kita benda ni dah lepas. Ni zaman Nabi ni. Tapi tuan-tuan ingat. Quran baik, hadis baik. Sirah Nabi Muhammad tetap segar. Dalam bentuk konotasi mudhari tadi. Dia panduan. Dia jelas. Benda yang sama masih berlaku. Cuma pelaku dia berbeza. Kalau dulu kafe-kafe Quraisy. Kalau dulu penyembah-penyembah berhala. Kalau dulu musyrikun. Kalau dulu Yahudi, kalau dulu munafik, kalau dulu geng underground, benda yang sama.
Hari ni hak duk buat kerja pun Yahudi juga. Yang duk buat kerja pun Nasara juga. Yang duk buat kerja pun Atheist Al-Ladidiyun juga. Yang duk buat kerja Mustakbirun, manusia-manusia sombong juga. Musyrikun juga, penyembah berhala juga. Bahkan lebih jauh mungkin penyembah-penyembah setan dan iblis. Cuma bentuk berbeza.